wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap semangat kan? Masih. Ibu di sini akan menyampaikan suatu kabar gembira. Mungkin kalian sudah tahu kalau besok kita sudah mulai camping. Libur. Ya, ibu memberitahukan kalau kalian besok sudah mulai libur. Dan untuk acara libur itu kita akan mengadakan camping. Ya, akan mengadakan apa? Camping. Gimana, anak-anak senang nggak? Senang. Oke, untuk itu, untuk persiapan camping kalian besok harus mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang harus dibawa untuk camping. Salah satunya kalian harus menyiapkan bekal secukupnya. Dan perlengkapan beratnya biar kalian di sana itu tidak membuat kalian kesusahan. Dalam arti gini, kan camping itu kalian akan bersenang-senang tapi kalian tidak akan merasa susah, tapi akan merasa enjoy ya. Dan jangan lupa, besok kalian harus kumpul 1 jam sebelum keberangkatan. Tapi ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Di sini kalian akan membuat enjoy senang di saat liburan bersama teman. Satu hal lagi, kalian akan menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan tentang tata tanaman cinta lingkungan kepada Tuhan. Oke anak-anak, jika kalian sudah paham untuk camping besok, kalian sekarang boleh pulang. Sebentar. Nah, untuk persiapan besok ya. Tapi sebelum pulang, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, ibu pimpin doanya ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Aku lupa, namanya juga orang kampung. Kan baru kali dia ikut jalan-jalan. Meskipun di tempat camping banyak nyamuknya. Oh iya, aku lupa, namanya juga orang kampung. Kan baru kali dia ikut jalan-jalan. Meskipun di tempat camping banyak nyamuknya. Kalau mereka sih sudah terbiasa tidur dengan nyamuk. Kalau kita-kita kan alergi. Mau pulang camping bareng kita bentol semua? Enggak janji deh, Mer. Pulang, badanku bentol semua. Anak-anak kampung itu kayaknya seneng betul liburan ada camping. Apalagi liburan jalan-jalan ke kota. Noranya enggak ketulungan kali. Ya udah pastilah Noranya enggak ketulungan. Untung aja liburannya camping. Coba kalau liburannya kota jalan-jalan. Kita-kita kan ikut jadi malu. Udah nggak usah ngomongin. Orang nggak penting kayaknya. Yuk! Thank you.
astaga. Kalian ini datang-datang bukannya assalamualaikum atau selamat malam gitu, malahan ngagetin. Maaf deh, kenapa sih kamu murid kok ngelamun sendirian di luar? Hei Nona cantik, kemarin tuh anak ayam tetanggaku mati loh gara-gara ada yang ngelamun. Kalian ini mau bertamu atau mau meledek sih? Ya mau bertamu lah, masa mau meledek sih? Abis aku tuh heran sama kamu Rit, akhir-akhir ini kamu itu banyak melamun. Emangnya kamu lagi melamunin apa sih? Aku tuh lagi melamunin tentang besok camping. Karena kan kata Bu Guru kita harus membawa bekal secukupnya. Dan aku gak punya bekal secukupnya. Apa aku tidak usah ikut camping aja ya? Rit, jangan jadi orang yang banyak ngeluh. Ah, justru kita berlima ini datang kemari itu tanpa kamu omongin juga. Kita berlima ini ngerti kok, Rit. Kamu tahu nggak? Kita berlima ini sudah menganggap kamu seperti saudara sendiri loh. Iya, Rit. Kalau kita sudah seperti saudara, saudara yang satu disakiti, sama juga menyakiti hati kita semua. Betul Yur, aku rasa orang tua kita juga ngomongnya sama seperti Yurin. Kalau ada saudara yang satu disakiti, sama saja menyakiti hati kita semua, Rin. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini Kak Susi mengumpulkan adik-adik semuanya, pasti udah pada tahu dong, karena kita hari ini mau berangkat camping ya kan? Nah, maka dari itu Kakak mengumpulkan adik-adik di sini semuanya karena Kakak mau memberikan pesan. Sesampainya kalian di sana di tempat camping, kalian harus nurut ya sama Kak Susi, Kak Lucy, sama Kak Ori. Nah, kalau misalkan udah sampai sana juga, kita nggak boleh tuh yang namanya ngomong kasar. Terus, kita nggak boleh nakal ya. Iya, Kak. Ada-ada juga, nggak usah takut ya, karena di sana tuh nggak ada yang namanya binatang buas. Oke, sebelum kita berangkat, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya adik-adik, jadi kita udah sampai ya ke tempatnya, dan disinilah tempatnya kita bakal mendirikan tenda. Nah, sebelum kita mendirikan tenda, lebih baik kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa akan dipimpin oleh Kak Ori. Baiklah adik-adik, doa akan kita mulai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik-adik, sebelum kita mendirikan tenda, Kakak akan memberitahu sesuatu. Jikalau kita sedang mendirikan tenda, kita tidak boleh banyak bermain ya adik-adik. Paham semua? Paham.
adik-adik, ini adalah malam pertama kita nginep di hutan ini. Adik-adik, kita harus banyak istirahat ya, karena besok kita akan melakukan aktivitas kita, mulai dari meneliti tumbuhan sampai menjelajah alam. Betul adik-adik? Emangnya gak capek apa semuanya? Kan adik-adik semuanya besok pagi harus sudah mengerjakan tugas. Apalagi hari ini adik-adik sudah mendirikan tenda. Pastinya adik-adik pada capek dong. Lebih baik sekarang adik-adik semuanya ini hari istirahat ya. Ayo adik-adik kita istirahat. Sebetulnya aku tuh males tau gak camping-camping gini. Aku kan gak biasa tidur di hutan, mana banyak nyamuk lagi. Tahu tuh, sekolah memangnya gak ada lagi apa acara selain camping. Orang matur kek, kan banyak pariwisata atau pesta gitu. Eh, ini malah camping. Sebetulnya Luz kalau gak ikut sih gak apa-apa. Tapi sayang kan kalau nilai kita gak ada, ini aja kita harus ngerjain tugas. Betul, Tok. Kalau kita gak ngerjain tugas, kira-kira kita dapat nilai gak? Kok jadi mikirin nilai sih? Udah, sekarang begini aja. Kelompok orang kampung itu kan sekarang sedang ngerjain tugas. Aku punya usul. Gimana kalau kita ngerjain mereka? Nah, itu aku harus setuju. Yuk. Jadi ceritanya begini kak, kita berlima ini sedang meneliti tumbuh-tumbuhan kak. Tiba-tiba ada ular jahat kak di depan kita berlima. Iya, betul kak. Betul kak, sepertinya hutan ini banyak binatang buasnya deh kak. Dengar ya adik-adik, hutan ini adalah hutan yang dilindungi, jadi gak ada tuh yang namanya binatang buas. Benar adek-adek, di hutan ini tuh hutan yang dilindungi, jadi gak mungkin tuh ada yang namanya binatang buas. Ya udah, nanti kakak bertiga akan ngecek kira-kira di mana lokasinya. Kayaknya lokasinya di sebelah utara kak. Ya udah, adik-adik semuanya tenang ya. Kakak-kakak bertiga bakal kesana buat ngecek. Kalian harus tunggu di sini semuanya ya. Selamat malam adek-adek. Oh iya, tadi siang kakak sama Kalisa menemukan ini di sekitaran hutan. Siapa yang punya? Tenang ya adik-adik semuanya, jangan pada takut.
ini cuma mainan karet biasa kok. Coba sekarang aku, siapa di antara adik-adik yang bawa mainan ini? Mungkin itu kerjaan orang asing, Kak. Dengar ya adik-adik, di hutan ini cuma ada kita. Nggak ada orang asing di hutan ini. Jadi pastinya ular-ularan mainan itu salah satu di antara kalian, kan? Ayo coba ngaku, siapa yang punya ular-ularan itu? Oh iya, kakak mau ngingetin sekali lagi. Besok adalah tugas terakhir kita di sini. Jadi, besok sore kita akan pulang. Karena sudah malam, kalian boleh tidur sekarang. Jangan lupa berdoa, oke? Okay? Gimana? Pagi ini sehat? Baik-baik bukan? Baik, Kak. Nah, adik-adik, kemarin kan kita sudah melakukan kegiatan meneliti tentang tumbuhan. Sekarang, kita akan melakukan kegiatan menjelajah alam. Nah, menjelajah alam ini adalah kegiatan penutup dari camping hari ini. Kakak berharap kita bisa saling menjaga satu sama lain. Dan juga kembali ke tempat tujuan dengan selamat. Amin. Nah, adik-adik, ada lagi nih satu pesan dari kakak. Kalian, kalau jalan jangan berpencar-pencar ya. Iya, Kak. Kalian harus tetap berkelompok. Dan kalian juga harus ikuti rute yang udah kakak bertiga ini buat. Nah, kalau gitu kalian sekarang udah boleh berangkat. Dan balik pukul 1 ya, sebelum pukul 1 ya. Iya, Kak. Oke, sekarang kalian udah bisa pergi. Seneng gak camping di hutan ini? Kalau aku sih seneng. Seneng sih, Ros. Tapi apa, Rin?
banyak nyamuknya di hutan ini. Perasaan aku sih di hutan ini nggak banyak nyamuk, Rin. Iya, Rin, nggak banyak nyamuk kok. Jalan deh. Masa sih? Benar teman-teman, kata Tati. Lihat tenda ini. Ini pasti bukan ke arah selatan. Ini pasti sudah dirubah. Jadi, siapa ya yang ngerubah tenda ini? Ya siapa lagi kalau bukan si Vera sama rombongannya? Si Vera benar-benar keterlaluan. Tega sama kawan sendiri. Kita harus kasih tahu kakak pembina kita, karena mereka hampir menyalahkai kita. Aku sangat setuju, Li. Bila perlu, kita lawan mereka. Aku gak takut kok, meskipun mereka ada laki-lakinya. Aku sama kok gak takut, terkecuali mereka makan batu. Tuh, baru kita takut. Sabar, sabar. Mereka juga kan sahabat-sahabat kita. Kita doakan saja apa yang mereka perbuat itu salah. Yaudah, yuk. Kita ke sana. Ya. Rita. Ya kak. Kamu gak bareng sama rombongannya Vera? Tadi sih kita bareng, tapi dia mau memisahkan diri. Ya kak, tadi katanya mereka gak mau sama kita. Aduh, kalau kayak gini caranya kita harus cari. Kamu harus ikut, karena kamu yang lebih tahu jalannya tadi di mana. Kalau nggak apa-apa, kamu tinggal.
sini juga nggak ada. Mau kemana nih sekarang? Kita cari ke sana aja yuk. Yuk. Vera! Vera! Linta! Kesalahan sama kalian karena aku Rusi dan Rinto sudah dosa sama kalian. Iya Rit, coba kalau kalian tidak peduli sama kita bertiga. Iya, gak apa-apa kok, kita kan sahabat. Yang namanya sahabat harus saling membantu. Lagian kan kita juga satu sekolah. Belajar juga. Tidak, Mami hanya ingin tanya. Camping 3 hari yang lalu, kami suka. Mami heran sama kamu. Katanya kamu tidak suka camping di hutan. Ya sudah, kamu masuk kamar lagi. Makasih, Mi. Kalian
sangat berbahagia. Selepas camping kemarin, pasti kalian akan mempunyai suatu pengalaman yang menarik ya. Nah, sekarang tugas kalian pada saat camping itu sekarang harus dikumpulkan, segera dikumpulkan. Karena ibu ingin mengetahui di mana letak kesungguhan kalian dalam acara camping tersebut. Baik mencintai tanaman, alam, dan lingkungan sekitar. Oke, silakan kumpulkan. Ayo. Loh, kok kakak-kakak membersihkan kamar mandi sih, Kak? Kan ada Pak Ujang, Kak. Iya, Kak. Pak Ujang itu kan selalu membersihkan kamar mandi dan toilet. Kenapa jadi kakak-kakak yang membersihkan? Sarah, kamu tuh jangan ngomong sembarangan ke kakak-kakak kelas kita. Iya, Sarah. Kamu tuh jangan ngomong sembarangan. Itu nggak boleh. Iya, Kak. Kita mau ke kamar mandi boleh kan, Kak? Boleh dong. Maksud kamu tuh apa sih, Hyul? Maksud aku itu, kakak-kakak kelas kita yang tadi itu kaya dan sesombong. Apalagi yang namanya Kak Vera, mau disuruh aja dihukum di kamar mandi. Ya, mungkin dengan ada kejadian itu, kakak kelas kita sadar kali, Hyul. Ya, mudah-mudahan saja kakak-kakak kelas kita itu sadar selamanya. Jangan sadar tomat, sekarang sadar besok kumat. Kirain aja lah, semoga aja kakak-kakak kelas kita sadar selamanya. Amin. Oh iya, kita jadi kan latihan sama grupnya Karita. Jadilah nih ya, masa gak jadi? Bentar lagi kan kita mau lomba. Makasih ya Rit, teman-teman udah ngebantu aku. Iya, Rit, terima kasih atas kebaikan kalian. Selama ini kita-kita sudah jahat. Sudah lalu kejadian yang dulu, jangan diingat-ingat lagi. Sekarang kita harus membuka lembaran baru. Kita kan sahabat, menjadi sahabat milenial. Betul, Fer. Masa kita diem aja sih? Oh iya, aku baru ingat. Kamu ingat kan, Ti? Lah. Ya ingat dong, kan kita ada janji sama adik-adik kelas kita. Pulang sekolah kan mereka ingin diajari model. Jadi aku minta kamu Fair sama yang lain juga ikutan latihan model sama kita. Gimana? Setuju nggak? Setuju!
bosan nunggunya. Iya sih, lama banget. Aku juga bosan nunggunya.
tanya sebentar. Iya, ada apa? Gimana pendapat Mbak sebagai model profesional terhadap anak-anak milenial ini? Ya, jadi kalau menurut kami, anak-anak ini sudah sangat berbakat di bidang fashion show ini. Harapan kami, semoga pemerintah bisa dapat melirik dunia fashion show. Terima kasih. Oke, kalau menurut Ima, gimana? Saya sangat sependapat dengan Lisa ini. Ya, semoga saja pemerintah bisa dapat melirik ke dunia fashion show. Terima kasih.